Berikut hasil dan klasemen Korea Philippe Women's Volleyball untuk hari ini, match kelima putaran pertama. Di hasil hari ini, di mana tuan rumah Hyundai Hillstead menang atas tamunya iPaper Shipping Bank dengan skor 3-1 lewat raihan poin 25-16, 17-25, 25-22, dan 25-17. Dan untuk jadwal berikutnya bagi kedua tim, di mana Hyundai Hillstead selanjutnya akan menghadapi Daejeon Reds Park. Laga tersebut akan mulai digelar jam 17.00 WIB tanggal 8 November 2024. Sedangkan untuk jadwal iPaper Shipping Bank sendiri, di laga selanjutnya akan menghadapi IBK Altos. Laga tersebut akan digelar hari Sabtu 9 November 2024 jam 14.00 WIB. Dan untuk top skor Korea Philippe Women's Volleyball, posisi ke-10 ada Yang Hyojin 67 poin. Posisi ke-9 Tutku Burju 73 poin. Posisi ke-8 Panjabu Kilik 74 poin. Posisi ke-7 Kim Yeon Kong 74 poin. Dan posisi ke-6 tempati Megawati dengan 83 poin. Sedangkan untuk posisi 5 besar top skor Korea Philippe Women's Volleyball, posisi ke-5 Giselle Silva 84 poin, posisi ke-4 Park Kyung Ah 84 poin. Posisi ketiga ditempati oleh Marilyn Nikolopa dengan 87 poin dan posisi kedua ada Momo Basoko dengan 122 poin. Pemuncak top skor ditempati Victoria Dancak dengan 125 poin. Dan untuk klasemen Korea Philippe Women's Volleyball sampai dengan hari ini, posisi ke-7 Expressway Haipas 1 poin, posisi ke-6 GS Caltech 3 poin. Posisi ke-5 ada iPaper Shipping Bank 4 poin, posisi ke-4 IBK Altos 5 poin, dan posisi ke-3 tempat di Daejeon Reds Park dengan 9 poin. Sementara untuk posisi ke-2 ditempati oleh Hyundai Hillstead dengan 11 poin, dan pemuncak klasemen Korea Philippe Women's Volleyball masih ditempati oleh Hongkuk Pink Spider dengan 12 poin.